Sedikitnya 10 hektar lahan gambut kering dan sawit di Kabupaten Nagan Raya terbakar. Kebakaran ini merupakan peristiwa berulang yang saban musim kemarau terjadi di daerah itu. Inilah kondisi pantau udara kebakaran lahan di Kecamatan Taduraya, Kabupaten Nagan Raya. Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu lalu terjadi di dua titik api, menyebar cepat karena cuaca panas. Petugas gabungan polisi dan tentara kewalahan memadamkan api karena tidak ada sumber air dan kondisi medan yang sulit dijangkau. Para petugas terpaksa melakukan upaya maksimal untuk pemadaman dengan alat seadanya. Stok air yang sedikit tidak bisa menjinakkan api, sehingga petugas pun menggunakan benda apa saja yang diperoleh di lokasi untuk memadamkan api. Petugas gabungan dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri masih melakukan upaya pemadaman. Kebakaran terjadi sejak Jumat lalu dan kini semakin meluas. Kepala BPBD Nagan Raya Hamidi mengatakan strategi pemadaman api ditempuh dengan memotong jalur api menyebar. Tidak adanya sumber air dan alat seadanya menjadi kendala utama saat pemadaman, sehingga menutup jalur api menjadi jalan pintas yang bisa dilakukan. Strateginya kan penyiraman. Sementara yang kita andalkan selama ini adalah strateginya adalah melakukan penyiraman. Tapi yang kalah dengan air. Tetapi untuk diketahui juga bahwa di lokasi kebakaran ini terjadi krisis air. Luas untuk Taduraya, untuk Kecamatan Taduraya di lokasi ini sampai saat ini sudah lebih kurang 5 hektar. Kalau di tempat lain, Pak? Ada satu tempat lagi yang di Nagan Raya yang juga sudah kita padamkan, yaitu di Gunung Rubo, Kecamatan Kuala, yang kejadiannya pada tanggal 26. Alhamdulillah sudah berhasil kita padamkan, tidak terlepas dari turunnya hujan. Ya. Gumpalan asap menyelimuti di sekitar lahan dan mendekati pemukiman warga. Meski api tidak muncul ke permukaan, petugas meyakini bara api masih menyala di dasar lahan gambut. Meski telah berhasil memadamkan sebagian lahan yang terbakar dengan terbantu turunnya hujan, petugas tidak dapat memastikan api akan padam total. Mereka berharap hujanlah satu-satunya solusi agar kebakaran lahan gambut dan sawit bisa padam. Aidil Firmansyah melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya.